harus bersih banget nih. Sibuk ya. Udah dari kemarin gak bersih-bersih nih rumah ya. Kebiasaan deh. Sepada. Assalamualaikum. Yo. Paket, paket Bu. Ah, akhirnya. Permisi, ini Bu. Yang saya tunggu-tunggu. Ini paket apa nih? Ini paketnya Bu. Ini paketnya? Iya Bu. Aduh cucuk ya. Ini paket Ibu ya? Tunggu-tunggu. Saya tuh pesen paket satu lagi. Ah. Minuman supaya sehat. Wah. Mana? Bukan sama saya Bu, saya mah cuma suruh nganterin tas, saya gak tahu Bu. Oh. Udah saya pamit ya Bu, Assalamualaikum. Tuh, satu lagi belum lengkap. Kalau tas punya kayak gini, untuk arisan enak ah. Assalamualaikum, paket, Waalaikumsalam, akhirnya Bu. Mas. Masuk, masuk, masuk. Udah, kagak ada pintunya ini. Iya, khusus untuk belum paket mah bebas. Belum juga order konsepnya ya. Khusus untuk paket mah bebas. Ini nih ada ini paket yang nih. Saya tunggu-tunggu. Oke. Tahu gak isinya apa? Apa? Unek-unek. Iya. Jangan curhat mas. Saya mah lagi nunggu paket. Ini berat banget Bu, pesan apaan sih? Wow, gitu. Mas, tahu gak? Apa tuh? Ini minuman sehat jamu. Jamu? Khas Indonesia. Ini udah selesai. Saya mau dong Bu, satu Bu. Jangan. Emang udah apa sih sebanyak itu? Untuk nanti tamu-tamu saya spesial. Dah. Emang ya. Kalau UMKM zaman sekarang kemasannya cantik, harganya juga murah meriah, sehat, banyak lagi ininya. Tuh ada macam-macam tuh. Paket, Bu. Udah nggak pesen apa-apa. Udah, pulang. Ya udah nggak pesen apa-apa. Pulang Bu, ini ada paket Bu. Ada paket penting. Aduh ini. Mas, nanti ada tamu-tamu saya malu ada. Udah. Ketahuan saya bilang. Udah. Udah pesen jamu. Nih pesen kita nganterin paket penting. Ini paket Bu, siap ya Bu. Iya. Satu, dua, tiga. Taraaa. Aduh. Ternyata ini mah bukan paket. Apa ini dong? Tamu spesial saya. Itu dia makanya. Bu Vero. Mentang-mentang orangnya gede dan paket. Iya emang gak sopan Bu Vero duduk. Vero apa kabar? Kenapa ini tamu spesial Bu? Ini tamu spesial. Iya. Kenapa? Siapa emangnya? Siapa Bu? Bu Vero duduk dulu Bu. Terima kasih. Gak sopan. Sini Bu biar deket kita. Biar dikrip. Bu Vero ini adalah istri dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut, oh. Laksamana TNI Yudo Margono. Cocok kan sama Eke? Yeah. Nah, kalau mau tahu Ibu Vero siapa, kita lihat yuk videonya. Ini. Ibu Veronica Yulis Prihayati. Beliau adalah istri dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Mengenal sosok Ibu Vero Yudo Margono lebih dalam, ternyata beliau memiliki karir hebat sebagai abdi negara di Kepolisian Republik Indonesia, yaitu anggota Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Ibu Vero Yudo Margono lahir di Yogyakarta dan beranjak tumbuh dewasa di Kertosono, Jawa Timur. Beliau menikah dengan Bapak Yudo Margono pada 21 Oktober 1991. Pasangan Bapak Yudo Margono dan Ibu Vero Yulis Prihayati dikaruniai tiga orang putra, yaitu Novendi Wirayoga, Ditya Wira Adibrata, dan Noval Wira Abiyuda. Ibu Vero Yudo Margono dalam kesehariannya sibuk dengan tugasnya sebagai seorang aparat polisi. Namun juga aktif dalam membina persatuan istri-istri tentara di TNI Angkatan Laut, yaitu Calas Nasri, sejak 20 Mei 2020, beliau juga turun tangan langsung dalam mengurus setiap urusan dan keperluan rumah tangga dan keluarga. Anggun, namun tangguh. Sosok wanita inspiratif penerus jejak Kartini, Ketua Umum Jales Nastri, Ajun Komisaris Besar Polisi, Ibu Vero Yudo Margono. Siapa kita?
rasanya kalau di tengah-tengah para anggota Jalasa Nasri itu jadi lebih apa ya? Lebih semangat terus nih. Senang banget Bu Vero, terima kasih ya udah mampir ke Kompas TV dan tentunya dengan anggota-anggotanya nih dari tadi semangat banget, Bu. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sebagai Ketua Umum Jalasa Nasri juga sehat ya, Bu ya? Sehat. Sibuk terus pastinya ya? Saya baru pulang, baru mendarat tadi dari Dabo Singkep. Oh, kebetulan mendamping Bapak Kasal ada pelatihan gabungan dengan Panglima TNI sekaligus pembaretan beliau untuk kehormatan sebagai warga marinir. Wah, tepuk tangan dulu dong. Bu Vero, tapi dengan banyak jadwal yang padat ngatur waktunya tuh piye, Bu? Yang pasti saya menjalani dengan ikhlas ya. Sebagai Ibu Ketua Umum Jalasa Nasri pastinya padat. Yang seharusnya acara A berubah jadi B. Yang tadinya sudah diagendakan jadi berubah. Tapi itu semua kebetulan saya juga didukung oleh pengurus-pengurus saya. Ibu-ibu istri Kotama yang di wilayah Jakarta ini kompak. Jadi kami melalui sekarang kan udah ada medsos nih Mbak. Ya. Mudah. Jadi kita melalui medsos. Sudah gampang udah berkomunikasi gampang juga untuk gampang. Untuk merubah kegiatan yang harusnya jadwalnya A berubah jadi B. Iya. Semuanya jadi mengalir tentunya didasari rasa ikhlas, semangat, yang pasti semangat ya. Iya. Kalau menuruti soal capek-capek iya. Tapi begitu udah ketemu anak di rumah, hilang capeknya. Udah hilang. Bu Vero, sebagai seorang istri dengan kepadatan waktu yang luar biasa. Ada gak sih Bu kenangan ketika Ibu mendampingi Bapak selama menjadi perwira TNI Angkatan Laut? Ini Mbak, saya dulu itu pertama dinas, saya gak tahu tugasnya Angkatan Laut seperti apa, gak tahu kan. Karena memang saya bukan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Begitu menikah, suami langsung berangkat layar. Pernah di pengalaman ya, sejarahnya. Dinas di Tual saya ikut. Kemanapun suami pergi saya ikut. Anak yang nomor satu, nomor dua, saya masih punya dua anak, ikut ke Tual. Tual itu daerah Maluku Tenggara. Oke. Ikut pindah dinas ke sekeluarga Medan. Tuh ya? Ikut. Ikut semua? Ikut. Oke. Jadi suka dukanya saya rasakan. Dan anak-anak juga ikut anak-anak ngerasain. Ikut. Senang jadi banget saya berharap pada ibu-ibu semuanya juga di sini maupun yang lagi menonton. Saya selalu menyampaikan, dampingi suami dimanapun bertugas. Tepuk tangan. Kalau ibu-ibu dari Jalasa Nasri pada dampingin suami kan ya Bu ya dimanapun bertugas. Pelan Bu suaranya. Ulangin Bu. Dampingin suami kan ya saat bertugas. Kalau diulangi sama ibu langsung. Terus itu minimal apa? Akan meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul. Menjaga hubungan suami istri itu harmonis. Bu Vero, tapi kira-kira kalau ketemu Bapak biasanya dalam seminggu tuh berapa hari Bu? Saat ini saya ketemu setiap hari. Setiap hari? Iya, tapi di saat tertentu ada 2-3 hari beliaunya dinas luar. Saya maklum. Dulu pernah Mbak dapat sprint tugas berlayar 3 bulan. Wah 3 bulan? 3 bulan di tengah laut. Dulu kan belum ada HP kan. Medsos juga susah. Apalagi ya Bu ya. Mampir di warnet, apa wartel. Telepon, kalau telepon itu malam. Malam? Oh sama itu sama kan. Oh iya kan? Sama ya, telepon ya. Malam. Jadi si Bapak gak suka telepon, teleponnya bukan, malam sebentar. Mencari yang murah. Oh kasihan Di atas si jam Bapak. 9 kan diskon 50%. Sekarang udah telepon Bapak? Apanya? Kalau telepon-teleponan sekarang mah udah sering ya? Enggak. Saya telepon Bapak ya. Emang Bapak kadang-kadang suka gak mesra gitu ya? Apalagi suka cuek-cuek gitu ya Bu ya? Gak tahu gimana ya, suka ya gitu lah. Gitu ya? Iya. Idih, gimana Ibu mau bertahan tuh sama Bapak yang cuek, pendiam? Gak ada yang lain Mbak. Gak ada yang lain. Sabar. Sabar. Tapi masih cakep, masih ganteng ya Bu? Oh ganteng, bener ganteng. Ganteng ya Bu ya. Ibu kalau telepon Bapak pengen bilang apa? I love you my darling. Pa, halo. Halo. Sarange. Pa, Pak Yudo katanya sarange. Gitu, eh kok gak ada yang bilang sih. Ternyata Ibu Vero ini romantis ya. Ternyata Pa. Ya. Gimana, tadi bilang, Pak aku pulang dulu. Ih, Bapak bujui aku.
Cie, sarange ibu. Oh, ternyata benar ya. Ada yang setuju kalau bapak pendiam ya? Itu diem aja dari tadi cuma mesem. Iya kan? Mesem. Iya kan gitu toh, iya. Pak, gimana pak tadi dengar ibu? Duduk dulu pak, duduk pak. Monggo pak. Iya. Yeah. Senyum lagi mesem. I love you, Jung. Tepuk tangan dong. Lo, lo. Lo. Tangan lo, pak. Buka pak. Saya pikir tanggal ulang tahunnya. Oh ini ulang tahun maksud bapak.